Yeay, Sakura School Simulator, ada update lagi. Teman-teman, kalian udah punya gak nih Sakura School Simulator yang versi Cina? Coba komen di bawah ya. Nah, di updatean kali ini ada banyak item nih teman-teman. Ada 5 baju baru, terus 3 rambut baru. Wah, kira-kira apa aja tuh? Langsung aja. Nah, yang pertama kita ke model rambut dulu ya teman-teman. Ini model rambut Sakura. Jadi modelnya pendek, terus ada bunga di sisi kanan dan kiri. Bagian belakangnya kayak gini. Lanjut ke model rambut yang kedua. Nah, kalau ini dia lebih lucu gitu ya teman-teman. Ada cepol kiri kanan dan bagian belakangnya kayak gini. Lanjut sekarang kita ke baju. Baju yang pertama ini modelnya dress gitu teman-teman, tapi di bawahnya pakai sepatu. Nah, ini bagus banget ya teman-teman coraknya. Terus bagian atasnya kayak gini. Ya, kayak ada rompi gitu ya teman-teman. Lanjut kita ke baju yang kedua. Nah, ini lucu banget nih bajunya teman-teman. Warnanya biru sama pink. Dia modelannya rok gitu ya. Dan untuk baju yang ketiga, ini cocoknya buat ke pesta nih teman-teman. Karena dia dress gitu, terus bagian bawahnya ini sepatunya sepatu heels dan bagian atasnya kayak gini. Jadi temanya kupu-kupu, terus ada pitanya juga. Yeay, udah selesai sama Sakura. Sekarang kita lanjut ke Taiga. Ini dia gaya rambut terbarunya Taiga teman-teman. Waduh, ini lebih mirip ke apa ya? Kayaknya mirip kayak durian ya teman-teman, nusuk-nusuk gitu. Tapi tetap bagus. Kita lanjut ke baju. Ini baju pertamanya Taiga. Celana panjang, terus bagian atasnya ada jaket gitu. Dan baju yang kedua, kalau ini baju olahraga ya teman-teman. Sepatunya kayak gini, terus bagian atasnya kayak gini. Ada tulisannya Yinhua nomor 10. Yay teman-teman, itu dia hasil updatean terbaru Sakura School Simulator versi Cina. Nah, dari semua item itu, kalian favoritnya yang mana nih? Jangan lupa di komen. Bye!